Hai, Assalamualaikum semua pelajar-pelajar tahun 4. Okay, hari ni cikgu nak buat video tajuk pantulan cahaya. Okay, seperti yang kamu sedia maklum, tajuk ni kita dah pun belajar pantulan cahaya ni. Dan cikgu dah pun bagi homework dekat kamu, so kamu buat. Tapi kita perlu bincang lagi jawapan dia. Jadi hari ni kita nak bincang. Okay, homework yang cikgu bagi muka surat 47. Okay, jom kita baca dulu arahan dekat eksperimen ni. Apa yang diperlukan? Lampu suluh, kertas A4, pensel, cermin satah dan gelang getah. Cermin satah ni adalah cermin yang kita tengok muka. Apa yang diperlukan? Jalankan aktiviti ini di dalam bilik gelap. Okay, tempat mesti gelap. Okay, boleh buat pada waktu malam lah supaya dia keputusan dia nampak lebih jelas lagi. Lukis bulatan di atas kertas A4 lebih besar daripada permukaan lampu suluh. Gunting bulatan tersebut dan ikat kertas pada permukaan lampu suluh dengan gelang getah. Cucuk hujung pensel di tengah-tengah kertas untuk membuat lubang. Halakan alur sinar cahaya lampu suluh ke cermin satah. Lakarkan garis mengikut sinar cahaya yang menuju cermin. Okey. Kalau kamu tak faham apa yang arahan ni berikan, jom kita tengok gambar. Okey, yang pertama, kamu cari kertas A4. Okey, ni kertas A4. Kertas A4. Okey, dan kamu dah lihat cikgu buat satu bulatan kat sini. Kemudian, pada gambar rajah kedua, kamu tengok cikgu dah potong kertas A4 tu. Kemudian, yang ketiga, dah potong. Cikgu bahagikan siap-siap bulatan tu di tengah-tengah dan cikgu potong. So, nanti bila kita ikat dekat lampu suluh, lampu suluh akan ada cahaya lah. Cahaya yang keluar di tengah-tengah supaya nanti kita buat eksperimen. Kita dapat lihatlah saya tak cucuk tapi saya gunting. Okey, kemudian macam inilah keadaan dia. Ni kertas kertas yang ni. Okey, kertas yang ni saya ikat dengan gelang getah. Dia ada lubang kat tengah-tengah, nanti dia akan ada cahaya dekat dia akan ada cahaya yang keluar dekat lampu suluh. Okey, cikgu harap kamu fahamlah gambar rajah yang cikgu bagi ni. Okey, seterusnya. Mari kita lukis gambar rajah seperti yang terdapat pada buku tersebut. Buku apa? Buku Sasbadi. Okey, kena ada apa? Lampu suluh mula-mula. Kita kena ada lampu suluh. Okey, buat lampu suluh. Okey, ada gelang getah. Gelang getah ni ikat kertas tadi. Okey, kertas yang ni. Ha, okey. Kemudian bayangkan kita akan melakukan eksperimen setelah lampu suluh itu telah diikat dengan kertas yang dicucuk di tengah-tengahnya. Okey. Okey, lebih kurang macam ni. Kemudian ada cermin satah. Apa dia cermin satah tu? Cermin muka. Cari cermin satah yang besar untuk diletakkan pada satu tempat untuk kita ni sinar tujuh lah. Untuk kita halakan cahaya. Okey, macam yang cikgu tunjuk ni. Okey, cahaya akan keluarlah dekat sini. Okey, dia kena lurus. Dan kemudian
macam tu. Okey, kemudian mesti ada sinar, mesti ada anak panah. Okey, kena buat anak panah. Anak panah dari lampu suluh dan juga anak panah dari cermin tersebut. Okey, macam ni keadaan dia. Okey. Kita label sikit. Ni adalah lampu suluh. Okey. Gelang getah. Baik. Nombor 5. Tandakan dengan pensel titik-titik sepanjang garis pantulan bermula dari cermin, kemudian sambung titik-titik tersebut dengan pembaris. Sepatutnya kamu guna pembaris untuk sambung yang cikgu buat tadi tu. So, keputusan, lakarkan gambar rajah sinar cahaya pada rajah di atas. Labelkan rajah. Okey, kita nak labelkan. Jadi, garisan yang pertama tu. Garisan yang pertama tu, kita panggil dia sinar tujuh. Ya, sinar tujuh daripada lampu suluh ke cermin. Dan garisan yang kedua yang terbentuk, okay, ataupun pantulan selepas cahaya ditujukan kepada cermin, kita panggil dia sinar pantulan. Okey. Jadi, dalam gambar rajah kamu tu, kamu kena ada yang ni. Ya, kamu kena lukis yang ni lah ni. Ni benda ni. Kamu kena lukis. Ada garis, ada sinar tujuh dan ada sinar pantulan. Okey. Seterusnya, kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan. A. Cahaya boleh. Apa kesimpulan lepas kita buat eksperimen ni? Cahaya boleh. Boleh apa? Cahaya boleh di pantulkan. Kemudian B. Cahaya yang menuju ke cermin, okey, daripada lampu suluh, cahaya yang menuju ke cermin dikenali sebagai apa? Okey, jom kita semak balik. Cahaya yang menuju ke cermin. Mana cermin lah ni? Kita panggil dia cermin satah. Cermin satah. Ni. Daripada lampu suluh ke cermin, kita panggil apa? Kita panggil dia sinar tujuh. Okey. Dan kemudian C. Cahaya yang memantul. Cahaya yang memantul dari permukaan cermin. Okey. Daripada sinar tujuh tadi. Dari permukaan cermin
dikenali sebagai okay, saya mau balik jawapan kita tadi. Ha ni. Sebagai kita panggil dia kalau mula-mula tadi kita panggil sinar 7, yang kedua pula kita panggil dia sebagai sinar pantulan. Okey. Okey ni selesai muka surat 47 dan cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu nak sampaikan mengenai eksperimen lampu suluh yang kita letakkan satu kertas dan tapi kita cucuk kertas tu supaya ada cahaya sebab kita nak tengok sinar 7 dan sinar pantulan. Okey, terima kasih.